Guys, baru-baru ini dikabarkan tentera darat daripada India datang ke Indonesia dan mereka sempat ke Pulau Dewata Bali dan sempat masuk ke markas TNI. Ada apa nih? Ayo kita simak video ini sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang melihat video ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kabarnya tentera daripada India guys bertandang ke Indonesia. Ada apa ini soalnya? Jadi kalau kita lihat kekuatan tentera dari India nih guys memang bukan calang-calang juga. Dan kebelakangan ini yang saya nampak banyak negara-negara berkolaborasi ya ataupun bekerjasama dalam latihan peperangan di Indonesia. Kalau tahun lepas bersama dengan Amerika dinamakan Garda Shield. Jadi ini negara yang tidak super power datang ke Indonesia untuk apa nih? Ayo kita semak video ini dan ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya. Daripada channel Indo Magazine kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen dan subscribe. Jadi kita semak apa dia punya berita tentera darat daripada India datang ke negara Indonesia. Ayo kita tengok apa dia punya misi ini guys. Jom. Oke, berita yang pertama kali ini datang dari Tentara Angkatan Darat India yang kabarnya datang ke Pulau Dewata Bali, Indonesia. Nah, ada apa nih bos? Apa mau ibadah di Bali? Dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata tujuan tentara perindavan India ini ke Bali, Indonesia adalah untuk mempererat hubungan Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Angkatan Bersenjata India, serta meningkatkan profesionalisme militer kedua belah pihak. Digelarlah juga kegiatan Army Staff Talks 2022 antara Indonesian Army and Indian Army 2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022. Ini apa yang rudal Bromas nama itu? Ini India yang dia yang banyak nih Bromas dia punya bom. 22 rudal. Kemarin bos. Kegiatan rapat koordinasi antara tentara India dan TNI ini pun membahas terkait peluang kerjasama militer yang dapat diajukan dari kedua belah pihak. Dan dalam rapat koordinasi antara TNI dan India Army ini pun dihasilkan kesepakatan dengan penekenan alias penandatanganan kesepakatan kerjasama militer berupa latihan bersama dan pendidikan militer antar kedua belah pihak. Mantap, mantap Jos. Bahkan sebelumnya, pada Selasa 17 Mei 2022 kemarin, delegasi Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Direktur Kerjasama Internasional Angkatan Darat India yaitu Mayor Jenderal Anil Kumar Kasif juga diketahui telah menyambangi markas Kodam 9 Udayana di Denpasar, Bali, bos. Dan pada kesempatan itu, beliau pun menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini terdapat rencana agenda kunjungan mahasiswa Lembaga Ketahanan Nasional dari Angkatan Darat India. Nah, mantap, mantap, Jos. Kini sepertinya tentara perindavan India ini pun mulai mendekatkan diri dengan kita Indonesia. Apakah hubungan militer India-Indonesia di kemudian hari akan semakin rapat? Lumayan kalau bisa dapat TOT rudal Brahmos, iya kan bos? Brahmos. Oke, jadi itu kerjasama latihan ketentraan daripada India dan juga Indonesia. Difahamkan ada lagi latihan-latihan susulan. Jadi kalau kita lihat ya, sejauh mana kekuatan militer Indonesia kalau di peringkat Asia Tenggara ni, Indonesia berada ranking yang pertama dan peringkat dunia nombor ke-15. Jadi apabila situasi sekarang di mana Indonesia pun merupakan negaranya yang dari segi ekonomi begitu hebat ya guys, sehingga jadi tuan rumah untuk G20. Jadi rasanya negara-negara yang hebat-hebat ni pun cuba mendekati Indonesia, bukan sejak bekerjasama dari segi militer, tetapi rasanya mereka juga ingin menjalankan hubungan dari segi ekonomi ya. Dan ternyata Indonesia banyak dia punya sumber daya alam
Baru-baru ni pun Elon ya, dia pun cuba untuk datang ke Indonesia pada bulan November, dan ternyata dari segi kekuatan militer Indonesia pun menjadi perhatian. Dari segi kekuatan ekonomi Indonesia juga merupakan salah satu negara yang dari segi kekukuhan ekonomi itu memang diyakini dan juga menjadi perhatian sekarang, guys. Jadi nampaknya di sini apabila Indonesia sentiasa ya terpamer dia punya kekuatan militer dan juga dari segi dia punya ekonomi, maka negara-negara lain ni pun cuba untuk mendekati Indonesia ni dan juga menjalinkan hubungan diplomatik. Jadi di saat-saat akhir-akhir ni kan, guys, yang saya nampak Indonesia ni selalu menjadi sorotan dunia ya. Dan ternyata kepimpinan Presiden Jokowi begitu tegas dan juga lantang dalam apa-apa keputusan. Dan paling ditakuti oleh negara-negara yang superpower ni, apabila Jokowi dia punya kenyataan itu ya, boleh menyebabkan ekonomi goyang ya, guys. Baru-baru ni contohnya dia menahan minyak masak, lepas tu baru satu hari sudah media-media asing sudah begitu ribut ya, menyatakan bahwa kekurangan bahan mentah ataupun minyak itu. Jadi inilah membuktikan bahwa sekarang ni Indonesia bertambah maju dan juga dari segi dia punya kepimpinan dan juga pemerintahan ya, begitu stabil lah dari segi politik. Jadi apapun, semoga kerjasama militer Indonesia dengan India ni dapat berjalan dengan lancar, dan mungkin ini satu permulaan untuk Indonesia dan India ni dapat menjalankan mungkin transfer teknologi macam tu. Sebab Indonesia ni dia banyak juga PT PAL macam tu ya, syarikat-syarikat pembuatan alutsista, PT Pindad, PT Digantara. Jadi rasanya ada satu ruang di sini ataupun peluang untuk Indonesia lebih dapat meningkatkan lagi dia punya productivity dari segi kekuatan militer dan juga pengeluaran alutsista negara Indonesia itu. So guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga Indonesia sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa dari segi pemerhatian negara-negara asing itu sentiasa dipandang tinggi dan juga dihormati serta disegani. So, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.